saya tidak masuk? Hadir semua, alhamdulillah. Kita mulai belajarnya hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya biar tambah semangat, kita SPG dulu sebentar ya. Clue-nya adalah ikuti kata-kata Bu Dewi. Oke? Ikuti kata-kata Bu Dewi. Kelas 7. Kelas 7. SMP juara. SMP juara. Kelas Al-Jazari. Kelas Al-Jazari. Hari ini semuanya masuk. Semuanya masuk. Kalau sapi minum apa? Kalau sapi minum apa? Ada yang ketawa. Kenapa ketawa, A? Pengen ngejawab ya. Ya oke, alhamdulillah berarti semuanya fokus ya. Karena biasanya di kelas lain begitu Bu Dewi bilang kalimat yang terakhir pada jawab minum air. Padahal tadi clue-nya apa? Ikuti kata-kata Bu Dewi. Oke, berarti alhamdulillah semuanya sudah fokus. Jadi kita mau langsung mulai saja. Hari ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menyimpulkan tentang indikator alami asam basa. Sebelumnya sudah belajar tentang asam dan basa kan ya? Sudah ya, sudah tahu dong asam itu yang seperti apa, basa itu yang seperti apa. Masih ingat kan? Masih. Kemudian yang kedua, kalian akan menyajikan data hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, kalian akan mengkomunikasikan hasil eksperimen atau percobaan kalian nanti di depan kelas. Jadi ini yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir. Intinya kita akan mencoba tentang indikator alami untuk asam dan basa. Nah, yang selanjutnya kita indikator asam dan basa ini, insya Allah kalian masih ingat ya contohnya ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh asam itu apa? Ada yang masih ingat? Cuka, betul. Kalau contoh basa, ada yang masih ingat nggak? Koma. Apa? Ya. Iya, koma. Bisa. Waktu itu teh waktu nilai apa? Koma. Koma itu apa? Obat mah? Ya. Iya betul, obat mah ya. Itu contoh asam dan basa. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya zat yang Allah ciptakan di dunia ini sehingga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kemudian sebelum mulai belajar, Bu Dewi mau kalian lihat ini dulu. Nah, ada yang tahu kenapa airnya bisa berubah warna? Ini judulnya apa sih? Rahasia sulam teh jadi air putih bening. Kenapa ya? Ada yang bisa mengungkapkan alasannya kira-kira? Kenapa ya? Itu kan tadi airnya warnanya kecoklatan gitu ya. Terus ketika dituangkan ke dalam gelas, kok jadi bening? Ada yang tahu kenapa? Pakai asam, apanya? Gak apa-apa, pakai spray. Tadi gelas yang kedua kosong kan ya? Ketika air tehnya dituangkan ke gelas, gelasnya ada isinya gak? Gak ada. Ada isinya gak? Gak ada. Terus kenapa tiba-tiba airnya bisa bening? Mungkin karena ada asam ini. Karena ada asamnya, di mananya? Di bawah. Di gelas yang kosong. Ya bisa jadi, betul ya. Jadi tadi itu sebetulnya yang dituangkan itu bukan air teh. Ada yang tahu apa? Betadin, betul, good. Jadi memang yang di gelas yang tadi itu, betadin, ketika dituangkan ke gelas yang sudah diolesi dengan asam, maka dia akan berubah warna menjadi bening, warna kecoklatannya hilang. Kenapa bisa begitu? Ada yang tahu kenapa bisa begitu? Ya karena tadi ya, pencampuran antara zat yang bersifat asam dengan zat yang bersifat basa, menghasilkan apa? Sifat zatnya apa? Ketika asam dengan basa dicampurkan, zatnya akan menjadi apa? Jadi apa ya? Jadi garam. Garam itu? Ini kalau ada zat yang sifatnya asam sama yang sifatnya basa digabungin, kira-kira pH-nya jadi berapa? Udah belajar tentang pH kan ya? Udah. Jadi berapa? Lupa lagi. Baik. Jadi pH-nya harusnya netral. Oh, iya. Iya, netral. Nah, sekarang kalian silakan buka Chrome-nya. Ada pretest dulu ya. Dibuka LMS masing-masing. Silakan dikerjakan pretest-nya.
Hanya 4 soal, silakan dijawab sebisanya dulu aja. Udah berhasil masuk semua? Sudah. Ada yang sudah selesai? Belum. Dijawab sebisanya dulu aja ya, karena memang belum belajar kan ya, tentang ini belum belajar. Namanya juga pre-test, jadi tes sebelum belajar. Jawabnya sebisanya aja. Nah, jadi dari hasil pretest ini, Bu Dewi bisa simpulkan kalau kita masih bingung ya, tadi tuh banyak jenis-jenis tumbuhan yang disebutkan di dalam tes ya. Ada yang ingat tumbuhan apa aja yang disebut ini? Bunga sepatu. Bunga sepatu, mawar, kubis. Kubis. Ada yang tahu kubis apa? Kubis. Kubis, ada yang tahu tuh kubis apa? Bukan. Kalau kubis mah umbi. Kubis tuh kol. Oh. Kol. Tahu? Tahu. Apa jangan-jangan enggak tahu juga kol yang kayak gimana? Oh, tahu. Oke. Okay. Gitu dong. Nah, jadi hari ini pertanyaan Bu Dewi. Kalau misalnya kita kan selama ini menentukan asam basa pakai apa sih? Indikator. Pakai kertas lakmus. Kalau kita nggak punya kertas lakmusnya atau kita nggak punya indikator universal untuk menentukan pH, gimana caranya kita bisa tahu suatu zat itu termasuk dalam zat asam atau zat basa? Dicobain. Waduh, ini betul sih. Kalau asam itu rasanya asam, kalau basa rasanya pahit. Tapi yakin mau semua zat dicoba? Ini Bu Dewi punya ini deh, mau nggak nyobain ini? Sprite aja Bu. Oh, sprite aja. Oh. Kalau ini biasanya kita campurin di mana? Di baso. Tapi kalau langsung diminum mau nggak? Tidak. Jadi nggak semua zat bisa kita coba. Makanya kita punya cara lain untuk menentukan asam basa. Ketika kita nggak punya tuh, nggak punya kertas lakmus, nggak punya indikator universal, kita bisa menggunakan namanya adalah indikator alami. Apa namanya? Indikator alami. Indikator alami untuk menentukan asam basa yang didapatkan dari zat-zat yang tadi sudah kalian sebutkan. Nah, sekarang Bu Dewi pengen tunjukin dulu deh. Ini di depan sudah ada 3 gelas ya. Ada 3 gelas yang sudah terisi dengan larutan yang berbeda-beda. Terus mau dimasukin larutan yang lain. Ini semuanya asalnya warnanya apa? Bening ya, semuanya bening. Bu Dewi mau masukin suatu larutan yang warnanya. Kita lihat apakah terjadi perubahan. Ah, yang belakang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh berdiri. Ya kalau nggak kelihatan boleh berdiri. Nah, ini semua awalnya warnanya bening ya. Tapi ketika diteteskan, dicampurkan dengan larutan berwarna ungu tadi, hasilnya beda-beda. Tuh. Ada yang pinknya tua, ada yang tetap ungu tapi ungunya muda, ada yang pink ya, pink muda. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa berubah-ubah warnanya? Karena dicampur. Ada apa dengan pencampuran ini? Beda zat, betul, beda zat. Tapi kita nggak tahu ya, ini zatnya apa. Bu Dewi mau kasih tahu ininya aja deh. Yang larutan berwarna ungu ini yang tadi kalian tanyakan, kubis. Oh, emang kubis warna ungu? Coba yang kalian tahu kubis warnanya apa? Hijau. Hijau. Bu Dewi baru dengar kubis warna hijau.
Pernah lihat? Pernah. Kalaupun belum pernah, sekarang lihat. Ini ya, ini kubis ungu, kol ungu. Ini sudah dilarutkan. Jadinya seperti ini, hanya diambil airnya saja. Ini larutan kubis ungu. Nah, sekarang kita bakalan menentukan zat-zat apa saja yang bisa digunakan sebagai indikator alami untuk asam dan basa. Tadi udah ketahuan satu berarti ya, apa ini? Kubis ungu. Nah, di sini Bu Dewi udah siapin beberapa zat yang lain. Cuman nggak tahu apakah nanti zatnya akan berubah warna seperti tadi atau tidak. Nanti kalian akan coba sendiri. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu ya, gimana cara membuatnya. Nah, jadi hari ini kita mau praktek untuk mengetahui zat alami, indikator alami asam dan basa. Sambil menyimak videonya, biar nggak ngantuk. Apa tambah ngantuk? Sambil ngisi lembar kerjanya ya, boleh di estafet ke belakang. Estafet ke belakang. Karena ada yang harus diisi, berarti silakan dikeluarkan alat tulisnya. Ada yang? Pernah melihat kan ya semua alat ini? Atau ada yang belum pernah dilihat? Udah ya? Kertas saring. Oke, kertas saring bentuknya kayak kertas biasa aja. Ada yang di sana pakai ini apa? Betadin. Betadin bukan.
Aquarius mah warnanya bening. Bukan. Ah, air bunga sepatu. Nah, larutan bunga sepatu. Bunga sepatu yang asalnya seperti ini sudah dilarutkan warnanya jadi agak kecoklatan ya. Jadi sekarang silakan berkelompok. Tolong kerupuknya diamankan dulu karena kita akan bereksperimen menggunakan benda asam dan basa. Yang salah satu sifat asam itu bisa korosif ya, berusap. Jadi tolong diamankan kerupuknya dan silakan duduknya berkelompok. Ini
Kalian ambil zatnya bergantian ya. Yang pertama mungkin air soda dulu ya, sesuai dengan petunjuk di lembar kerjanya. Jadi silakan masing-masing kelompok satu orang saja bawa tiga wadah. Kan kita mau buat jadi tiga ininya ya. Bawa tiga wadahnya untuk diisi dengan air soda sebanyak 20 ml. Silakan. Yang dicampurin.
Kok kamu giginya? Gue yang biar ngomong. Atau kalau mau diaduk boleh ambil pipet ya. Dicatat perubahan warnanya. Beda-beda warnanya. Boleh diaduk apa pipet? Boleh ambil pipet itu. Kamu belum mandi ya? Belum mandi sabun. Kirain mau mandi. Pakai di kan. Banyakkan di soda, ini pH-nya 3. 3 asam atau basah? Kalian boleh tuliskan nilai pH-nya di tabel paling kanan ya.
Silakan ditulis. Ini yang terakhir juga cukup belum dites. Cuma pH-nya 2. Kalau 2 berarti asam atau basah? Asam. Tapi Bu Dewi penasaran, tadi kalian bilang air sabun itu asam atau basah? Harusnya harusnya basah ya, tapi kenapa pH-nya 6 ya? Coba lagi. Sama. pH-nya masih 6. Nah, jadi sekarang udah ketahuan kan ya mana yang asam, mana yang basah. Dari percobaan yang sudah kalian lakukan, silakan kalian simpulkan, misalnya kalau indikator dari bunga sepatu misalnya, kalau asam akan berubah warna menjadi apa, kalau basah akan berubah warna menjadi apa. Disimpulkan kayak gitu. Terus kalau misalnya bunga kol ungu, kalau larutannya asam akan berubah menjadi apa, kalau larutannya basah akan berubah menjadi apa warnanya. Itu yang harus kalian temukan. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusi. 5 menit cukup ya diskusinya ya. Setelah itu nanti kita ada yang presentasi ke depan. Satu, nah, gimana sih Inggris? Ya udah sekarang yang harus kalian cukup itu yang ini. Dari 3 bahan alami yang kita uji. Ada mochi, ada kunyit, ada kembang sepatu. Dan ketiga bahan ini, apakah tiga-tiganya bisa dijadikan indikator rasa basah? Pakai alasan ya? Iya dong, pakai alasan ya dong. Obat ikan ya dong. Pakai alasan ya dong. Dia yang Inggris dan dia yang pikir. Enggak dong ya. Grandpa. Nah itu yang harus kalian cari tahu. Dari mana kalian bisa bilang kalau tiga bahan itu bisa dijadikan indikator? Kenapa bisa menyimpulkan seperti itu? Kenapa? Buang itu bisa tahu. Tidak. Coba, boleh kasih pendapatnya masing-masing. Jangan ini yang pikir teman-teman. Kamu MC. Digunakan bahan apa saja yang dapat dijadikan indikator asam basa? Kubis ungu, kembang jepatu, dan ini akan bisa berubah warna larutan muka, air soda, dan air sabun. Yang lain, kelompok lain bisa mendengar? Oke, jadi kalau menurut kelompoknya Aldi, tiga bahan yang kita uji tadi, kol ungu,
kunyit, tiga-tiganya bisa dijadikan indikator alami ya? Boleh diulang alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena bisa berubah, karena bisa berubah warna larutan cuka, air soda dan air sabun. Oke, alasannya karena bisa merubah warna larutan cuka, soda dan air sabun. Betul ya? Jadi ada yang kesimpulannya berbeda? Ada nggak yang kesimpulannya beda? Kelompok ini sama nggak? Tiga-tiganya bisa atau ada yang nggak bisa? Tiga-tiganya bisa. Kelompoknya sini? Tiga-tiganya bisa. Kelompok ini? Sama, tiga-tiganya bisa. Oke, kalau jawabannya sama semua berarti cukup satu kelompok saja. Yang ke depan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, jadi kesimpulannya ketiga bahan tadi, apa aja bahannya? Kolom, sari bunga sepatu, dan kunyit. Bisa dijadikan indikator asam basa? Bisa. Indikator apa namanya? Indikator alami. Asam dan basa. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ada tiga bahan alami yang bisa dipakai menjadi indikator asam basa. Nah sekarang waktunya postas ya, tapi sebelumnya Bu Dewi mau tanya dulu, gimana belajarnya hari ini? Seru. Apa yang serunya? Apa? Prakteknya. Seru ya, campur-campur bahan ya? Iya, seru campur-campur bahan. Nah. Ya, nanti sekarang silakan dibuka dulu Chromebook-nya, tapi pastikan aman ya, tidak terkena larutan. Kita mau isi postesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.